Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Pelakon dan penyanyi popular Naim Daniel telah berkongsi tangkap layar netizen yang meninggalkan komen di Instagramnya. Netizen berkenaan dilihat telah meninggalkan komen dengan kata-kata kesat kerana tidak berpuas hati dengan hantaran Naim mengenai tanda pagar hashtag lawan yang dimuat naiknya baru-baru ini. Namun Naim dilihat tidak berdiam diri, malah dia telah membalas komen netizen berkenaan dengan makian. Kongsi Naim di bahagian caption yang panjang lebar, dia tidak sering berkelakuan sebegitu. Namun apabila melibatkan soal maruah, dia terpaksa membalasnya. Kata Naim lagi, maaf saya tidak sering begini ketika menggunakan media sosial, tetapi apabila menyentuh hal maruah, tak mengapa saya sambut. Saya tolak ketepikan sebentar etika penggunaan media sosial, tulisnya. Tulis Naim lagi, kadangkala spesies seperti ini perlu diajar dengan cara yang sama mereka berikan. Naim turut meminta maaf kerana dia sebenarnya tidak suka untuk bersikap sebegini. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.